Kemudian wa ma'ada dzalik fasunanun wa hiya raf'u min fil mawadhi'il arba'ah. Adapun selain yang disebutkan itu hanyalah sunnah, di antaranya mengangkat kedua tangan di empat tempat. Mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan satu lagi kapan? Dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Wadham, bersedekap. Bersedekap juga sunnah. Ya, jadi kalau ada orang lihat salat tapi enggak sedekap, sah. Ya, sah sih sah, cuma menyelisih sunnah. Mana dalil kok sunnah? Ya karena Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ini semua kan sunnah. Inna ma'syaral anbiya umirna bita'jiri fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a imanana 'ala syama'ilina fis shalah. Kami para nabi diperintah untuk menyegerakan buka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Nah, jadi ini semua penyebutannya satu hukum. Iya. Maka sebagaimana menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur itu sunnah, demikian juga dengan meletakkan tangan di atas tangan kiri alias sedekap ketika salat, hukumnya juga sunnah. Begitu sisi pendalilannya. Iya, Allahu a'lam. Wa tawajjuh ba'da takbir, ba'da takbirah. Ini mengucapkan doa iftitah itu juga sunnah. Makanya kalau salat tarawih, ya, saya pernah ditanya oleh jamaah umrah, kok kayaknya imamnya enggak baca iftitah ya? Baru Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya, enggak apa-apa, Bu. Itu sunnah aja kok iftitah. Ya. Iftitah itu sunnah. Atau mungkin dia baca iftitah tapi yang pendek. Kan iftitah itu banyak. Ya. Ada yang pendek kok cuma bilang Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsiran, subhanallahi bukrata wa asila. Udah, langsung Al-Fatihah. Iya. Wa ta'awud, membaca ta'awud juga sunnah. Ya. Jadi dari Allahu Akbar takbiratul ihram, terus iftitah, ta'awud, basmalah, ini semuanya sunnah. Iya. Yang rukun itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di awal dari alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Kan hadisnya jelas. Ya, hadis ketika Nabi mengatakan Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, separuh untuk hamba, separuh untuk Allah. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, apa? Hambaku memujiku. Jadi Allah jawab. Allah mengatakan, hambaku memujiku. Nabi menyebutkan ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'min, dan juga ucapan amin itu juga sunnah, ya, sunnah. Nah, wa qira'atu ghairil fatihah ma'aha, dan membaca surat Al-Fatihah, apa, membaca surat setelah Al-Fatihah itu juga sunnah, ya. Tapi ini pendapat Imam Syaukani, ya. Wa tashahudil awsat wal istirahah wal adhkar al waridah fi kulli raka'ah wal istighfar minad du'a bi khairid dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid. Iya. Ini yang dibawakan oleh Imam Syaukani di kitab ini, ya, tentang tata cara salat. Beliau merinci, apa, beliau menyebutkan secara global mana yang merupakan rukun salat dan mana yang merupakan sunnah salat, apakah berupa gerakan ataukah berupa bacaan. Iya. هذا صراط مستقيم.